이제 미시즌에 훈련을 많이 하고 있으니까 그 부분을 잘 만들어서 시즌 때 좋은 모습으로 하겠습니다. 용인의 셋째는 체육관도 잡고 뭔가 저희 숙소 느낌이 조금 부족했었는데 연수 체육관. I'm really feeling comfortable with it. It's going to be a good asset for us. So you know, it's all a journey, and Joe always talks about just improving every time, and so that's what we're trying to do. I'm pretty comfortable. Megatron tiada lawan, aksi berkelas Megawati Hangestri buat para pemain iPaper jatuh hati, semua memujinya. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain bola voli wanita Indonesia yang abroad di Liga Voli Wanita Korea Selatan atau V-League mendapat pujian dari pelatih iPaper dan para pemain iPaper termasuk Yasmin, tim yang baru dikalahkan Red Sparks. Pujian untuk Megawati Hangestri itu disampaikan Yasmin para pemain iPaper dan pelatih iPaper. Yo Trinsi setelah anak asuhnya kalah dari Red Sparks dalam 3 set langsung atau skor 3-1. Pertandingan berlangsung di Chungmu Gymnasium di Daejeon, Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Dilansir dari Medianaver. Com, Yo Trinsi menyebut Megawati Hangestri bermain sangat bagus. Bahkan Yo Trinsi dan Yasmin memuji stamina pemain asal Jember, Jawa Timur itu. Mega bagus. Dia pemain yang punya stamina bagus. Tidak mudah melakukan ini setelah bermain 5 set. Kemarin, Yo Trinsi dikutip Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2024. Pujian dari Yasmin, para pemain dan pelatih Yo Trinsi tidak berlebihan soal stamina Megawati Hangestri. Memang, pada 6 hari sebelumnya, Red Sparks baru mengalahkan GES Caltex dalam 5 set dengan skor 3-0. Kemenangan Red Sparks atas GES Caltex juga berlangsung dramatis. Setelah kalah 2-0 dalam 2 set awal, Red Sparks comeback dan memenangi 3 set kemudian. Megawati Hangestri bermain penuh dalam 5 set tersebut, dan mencetak 31 poin. Dia juga menjadi MVP dalam laga tersebut. Yasmin dan pelatih iPaper Yo Trinsi melanjutkan, gebukan dari Megawati juga sulit dibendung oleh para pemain iPaper. Middle blocker andalannya, yang iPaper juga tak bisa berkutik atas serangan-serangan dua tukang gebuk Red Sparks, Mega dan Zia. Tidak mudah dibendung, karena pukulannya, Mega, dari titik tinggi, ujarnya. Dalam pertandingan itu, Mega mencetak 22 poin, terbanyak dari kedua tim. Poin itu didapat dari 20 attack, 1 block point, dan 1 service ace. Rekan setimnya, Giovanni Milana alias Zia mencetak 18 poin, namun menjadi MVP. Sebab Zia mencetak 4 service ace, service maut. Tak hanya itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan berhasil membawa Red Sparks mengalahkan iPaper dengan skor 3-1, 25-21, 21-25, 25-16, 25-13 dalam laga Liga Voli Korea, Jumat, tanggal 11 Januari tahun 2024. Red Sparks mencatat start bagus dalam duel lawan iPaper.
Mereka unggul 5-2 dan berlanjut menjadi 10-6. Namun setelah itu iPaper merebut 3 poin beruntun dan mendekat di angka 9-10. Pertarungan kembali berjalan sengit. Red Sparks terus berusaha keras untuk menjauh. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Megawati dan kawan-kawan memimpin 3 angka, 16-13. iPaper terus menekan dan beberapa kali hanya berjarak 1 angka dengan Red Sparks seperti pada kedudukan 16-17 dan 18-19. Red Sparks selalu bisa keluar dari tekanan dan memimpin 21-18 serta berlanjut menjadi 23-19. Red Sparks kemudian meraih set point di angka 24-20 lewat smash yang dilancarkan Gia. Gia kemudian menuntaskan perlawanan iPaper di set pertama. Smash keras Gia yang tidak bisa dibendung dengan sempurna jadi poin terakhir Red Sparks di set pertama. Memasuki set kedua, Red Sparks kembali mencatat start bagus dengan keunggulan 5-2. Smash keras Megawati lalu membuat skor berubah jadi 6-3. Red Sparks terus menjaga keunggulan hingga kedudukan 10-8 dan berlanjut menjadi 14-12. Megawati kemudian ditarik keluar pada kedudukan tersebut untuk diistirahatkan. iPaper lalu berhasil menyamakan kedudukan di angka 16-16. Setelah Red Sparks merebut 2 poin berikutnya, iPaper bisa mencetak 4 angka beruntun. Alhasil mereka berbalik memimpin 20-18. Smash Megawati yang berhasil diblok lawan kemudian membuat iPaper memimpin 21-18. Megawati kemudian menghasilkan poin lewat smash di kesempatan berikutnya, 19-21. Red Sparks kemudian berhasil mendekat setelah smash Ya Asmen keluar lapangan, 20-21. Namun iPapers bisa merebut 2 poin berikutnya dan menjauh di angka 23-20. Smash Megawati kemudian dinyatakan berbuah poin karena menyentuh blok dari pemain iPaper. Skor 21-23.